unik dari karya tulis ini, di mana sushi biasanya terbuat dari daging atau ikan? Tujuan penelitian kami adalah memberikan informasi tentang buah melon dapat dijadikan sushi, dan juga adalah menjelaskan manfaat dan kelebihan dari buah melon tersebut, dan menjelaskan tentang manfaat sushi dari buah melon. Manfaat penelitian kami dengan penulisan karya ilmiah ini, kami berharap dapat memberikan beberapa informasi tentang pengolahan sushi dari buah melon yang nantinya akan berguna bagi setiap kalangan yang membaca karya tulis ilmiah ini. Hipotesis panel, buah melon tidak cocok untuk dijadikan sushi. A1, buah melon cocok untuk dijadikan sushi. Hasil hipotesis, A1 buah melon cocok untuk dijadikan sushi karena menurut hasil penelitian kami, buah melon cocok untuk dijadikan sushi karena buah melon memiliki rasa yang manis sehingga dapat menciptakan cita rasa yang berbeda dari sushi lainnya, dan juga memiliki warna yang unik untuk menarik selera untuk mengkonsumsi sushi melon tersebut. Kesimpulan dan saran dari penelitian kami, kesimpulannya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa buah melon itu mengandung banyak gizi seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin K yang memiliki kesehatan tubuh, dan juga buah melon memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Dan proses pembuatan sushi melon tersebut tidak terlalu sulit karena peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saran dari kelompok kami tentang penelitian tersebut yaitu karena belum banyak yang mengetahui tentang pengolahan sushi dari buah tersebut, maka kami mengambil contoh untuk membuat pengolahan sushi dari buah melon dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Dan menurut kami pengolahan sushi dari buah tersebut bisa lebih dikembangkan lagi, khususnya dapat membuka peluang usaha di bidang pangan. Dan kami berharap penelitian kami ini dapat bermanfaat dan menampilkan buku panduan dalam pengolahan sushi kami, yaitu kami menggunakan dua buku, yaitu yang pertama buku tentang pengolahan sushi dan yang kedua adalah buku tentang pengolahan buah melon, dan kami mengkombinasikan dua buku tersebut untuk membuat sushi dari buah melon tersebut. Demikian presentasi dari kami, jika ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.